Halo teman-teman, bergabung pada aku di sini Zalopa, dan ya show dari kali ini aku bakalan ngelanjutin lagi survival di One Block Survival, coy. Nah dan ya show kita di sini kita bakalan opening pada saat malam hari ini, coy. Soalnya sorry banget ini aku belum bisa tidur, soalnya belum ada wool, coy. Nah, yoi, by the way, sekarang kita bakalan ngelanjutin lagi One Block Survival-nya, coy, di episode yang kedua. Dan sebelum aku ngelanjutin progress yang bakalan aku bikin di sini, alangkah baiknya bagi kalian untuk tekan tombol like, share, komen, dan subscribe-nya, coy. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol notifikasi tersebut, supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini, coy, mantul banget, ya kan? Nah, yoi, oke, setelah sekian lama, aku... apa itu garuk-garuk ini tiba-tiba ada banyak sekali mob yang nge-spawn di sini, coy. Yang sebenarnya sih ada ayamnya itu 2 dan juga ini, coy, sebenarnya ini tadi banyak banget, tapi ini nggak tahu kenapa kok tinggal sedikit, ada yang jatuh mungkin. Nah iya kayak gitu, coy, bodo amat lah ya. Di sini juga ada piggy, ayam, dan tadi ada domba, coy. Sempet satu, oh dua sih ya, tapi satu jatuh ke void dan satu ini ada aku bunuh, guys. Mana tadi woolnya? Nah ini, coy, light gray wool. Nah yoi, wait, ini udah tumbuh, coy. Pohonnya mantul banget, ya kan? Nah, di sini aku juga udah sempet gali-gali, coy. Aku juga dapat water di sini, ntar bakalan aku kasih screenshot-annya lah ya. Nah, di situ ada lope-lopenya, coy, di bagian chest. Nah, terus aku buka gitu kan. Nah, dapat water, coy. Lumayan ini ntar buat bikin farm gitu, ya kan? Nah, yo, oke, sekarang di episode kali ini rencananya aku bakalan nggak tahu sih ya, kita lihat aja nanti ntar ini bakalan kita ngapain. Nah, by the way, setiap malam ini bakalan aku tutup kayak gini, coy, supaya kagak ada apa itu mob kayak zombie creeper yang nge-spawn gitu kan. Kalau pakai slab kan kagak ada yang nge-spawn. By the way, ini udah layer kedua, coy. Nah, sebelumnya itu apa itu udah jadi apa itu namanya apa itu yang ada di paling bawah sendiri itu namanya nggak tahu aku, coy, lupa. Nah udah jadi itu, coy, jadi harus nunggu cooldown dulu sebentar. Wait, nice, dapat cobblestone, coy, lumayan buat bikin furnace gitu kan. Nah tadi udah apa itu di bagian paling bawah sendiri, nah itu harus cooldown dulu, coy, 20 detik. Wait, dapat coal, coy, mantul. Nah kalau udah cooldown ini udah bisa digali-gali lagi gitu kan, coy, mantep banget kan. Wait, kok kayak gini ngebug. Nice, oke, okay. Kalau udah gali-gali gini kan lagi lebih enak, coy, dapat batu-batuan gitu kan. Siapa tahu dapat diamond gitu kan, yoi. Mantep. Nah oke, okay. Kurasa untuk bagian cobblestone-nya udah cukup untuk kita bikin yang namanya pickaxe dari cobblestone, guys. Nah yoi, kok kalau udah gravel gini, coy. Nah ya kita bakalan gali-gali aja dulu, coy. Lagi aku mikirin ini bakalan bikin konten kayak gimana, coy. Nah, yo isip. Oh iya, by the way, anjay. Oh my god, kan. Ini yang aku gak suka ini, coy. Parah sih ini creeper. Tiba-tiba ada mob yang nge-spawn, coy. Parah banget, kan. Nah aku tahu ini fungsi bone blocknya buat apa ini, coy. Bentar-bentar kita bakal terang-terangin dulu daerah sini. Nah yoi, nah kita jadiin bone meal dulu dan kita taruh sini, coy. Nah kan, semoga aja dapat seed, guys. Nah kayak gitu, nah kan dapat seed, coy, jadi kayak gitu sih kayaknya sih ya untuk fungsi dari bone blocknya. Gak tahu juga aku, soalnya daripada gak berguna kan mending kita jadiin kayak begitu. Nah yoi, kita bakal lanjut aja lagi, coy. Oh iya, btw aku tadi mau bikin furnace tapi lupa. Oke, bodo amat lah ya, kita bakalan coba gali-gali aja lagi. Nah rencananya di episode kali ini aku bakalan bikin yang namanya kandang-kandang dari untuk semua hewan yang ada di sini, cuy. Wait, aku bakalan ambil dirt aku yang ada di sini, guys. Nah yoi, nice. Oke, cuy, sekarang kita bakalan coba bikin yang namanya fence atau sign lah ya. Oh kok sign sih, apa ini ya, betul sih, fence gitu kan. Sama juga itu bikin yang namanya gate, coy. Nah kamu kok malah masuk sendiri di sini, ya udah kamu pinter banget, coy, malah masuk. Nah yoi, kita tutup dulu, coy. Nah yoi, untuk kandang di bagian sapinya ini kita satuin aja lah ya sama sapi berjamur gini, coy.
Nice. Oke, woi, kenapa kalian kagak mau masuk gitu kan? Please lah, Pak, masuk. Nice. Oke. Wait, kalau sudah kita bakalan keluar cepet. Nah, oke, coy, udah masuk. Untuk sapinya kita coba kasih makan. Nice gitu kan, kalian semua kawin. Wait, ini kagak ada pasangannya ini, kasihan, Pak. Nah, ada bayi sapi, guys. Lumayan, tapi ini kagak ada apa itu domba yang respon, coy. Lumayan kan buat wool, tapi ini kagak tahu kenapa. Nah, oke, sekarang di sampingnya ini kita bakalan coba bikin kandang dari buat si piginya gitu kan, coy. Mantul banget kan, nice. Oke, kayak gini kita bakalan bikin layar lagi di sebelah sini ya, guys. Jangan lupa kita kasih pencahayaan di bagian pojok-pojoknya supaya creeper nggak nge-spawn lagi, cuy. Kalau nge-spawn lagi kan bahaya ini mah. Wait, piginya mana nih kok nggak mau masuk? Bentar-bentar aku bakalan coba ambil carrot gitu kan supaya mau masuk. Woi, pigi masuk, coy, ke sini. Bentar, masuk lagi ngapa? Nice. Oke, mampus kau kena jebakan aing kan. Nah, kita kasih taruh torch dan udah jadi, cuy. Mantul banget ya kan. Gabut gitu kan kita bakalan coba. Tapi ntar kalau malam takut ada creeper. Ya udahlah, kita bakalan ancur-ancurin ini aja dulunya. Ini mungkin apa yang kurang ini mah aku nggak tahu. Oke lah, kita bakalan coba ngasih makan. Oke. Tapi kagak ada yang bisa dikawinin, cuy. Soalnya cuma satu apa coba yang kita kawin. Coba ini sapi lagi. Masih kagak bisa. Ya udahlah ya, kita bakalan tunggu aja sampai pagi atau apa gitu. Aku bakalan gali-gali ini, coy. Wait, aku bakalan taruh barang-barang aku sih. Takutnya ada creeper bener tanpa aku bilang kayak begitu. Mungkin aku bakalan bikin kandang lagi, cuy. Lumayan kan ntar kalau tiba-tiba ayamnya netes bisa kita kandangin langsung mah. Yoi. Nice. Oke, ini kita coba ancurkan aja dulu. Karena ini kan udah nggak berguna. Ini bekas ledakan creeper tadi mah, parah si creepernya itu. Minta dibunuh itu. Nah, yoi, mantul. Semoga aja ada yang netes, cuy. Mantul, satu doang. Nggak apa-apa sih, antar kita mungkin bakalan ada yang nge-spawn gitu kan. Nah, yuk kan kita bakalan coba kasih pencahayaan di sebelah sini, guys. Nice, yo. Oke, sekarang kita bakalan coba gali-gali dulu, cuy, sampai pagi mungkin atau sampai apa gitu. Oh my god, coy, kalian bisa lihat ini tiba-tiba muncul chest yang isinya benda berharga. Kalian bisa lihat emerald, iron boots dan juga arrow. Ini nggak tahu buat apa. Kita simpan-simpan aja dulu. Untuk emerald kita bakalan simpan. Dan untuk sepatunya kita bakalan coba pakai, guys. Yo, ini kita hancurin lagi dan kita bakalan lanjutin gali-gali kita, cuy. Oh my god, ada laba-laba, parah. Oke, mampus kau, udah mati. Ya kan, sapi musrom aku tewas, coy. Mungkin kita bakalan kecil ya. Ampun, kabur juga itu. Wait, kita bakalan kasih penerangan di sini. Mungkin nggak ngaruh ya penerangan di sini. Ya, dia masuk sendiri. Pinter banget. Kita mungkin agak jauh, cuy, untuk miningnya supaya bisa antisipasi gitu kan. Yo, Nah kan zombie. Jangan mati ini. Oke, wait, aku bakalan coba makan dulu. Di sini ada apel, 8 apple, coy. Malah dibuang gravelnya. Nah, yoi, ini mungkin kita bakalan gali-gali sampai satu pickaxe aku yang ini hancur. Mungkin udahan gitu kan videonya. Yoi, sip. Nah, oke, coy, udah hancur ini. Dan by the way, apakah aku tadi dapat coal? Nice, kita bakalan coba bikin
torch lagi supaya makin terang benerang gitu kan tempat ini. Nice, okay, dan ya udah. Di sini aku bakalan coba apa itu namanya memperluas daerah kita lagi supaya kita bisa leluasa gitu untuk gerak kayak gini kan terlalu sempit cuy. Nah, okay, kita bakalan coba perluas menggunakan dirt aja supaya lebih alami gitu kan atau natural. Yo. Nice, ini udah mulai pagi apa? Okay, udah mulai pagi coy. Kalau pagi mungkin aku bakalan closing atau apa gitu. Gak tau lah ya, kita coba aja lihat nanti. Nah, yo, ya apakah ada dirt lagi yang sisa gitu-gitu? Gak ada kah? Oke, gak ada coy, ini juga udah pagi. Ini aku bakalan AFK aja coy, nanti juga mungkin bakalan dapat hal-hal yang lebih menarik gitu kan. Oke, seperti biasa jangan lupa untuk tekan tombol like, share, komen, dan subscribe-nya coy. See you next video and bye-bye.